Nah, ini piring masak di rumah Iting. Nah. Sudah. Ini dagingnya tadi. Sikit cuman debir. Oh, debir. Banyak itu loh. Sikit. Ini enggak yang makan orang debir. Ini sabar semua. Dia masak piring. Nah. Ini kalau di kampung kalian tahu apa namanya ini? Entok juga. Entok. Ah. Entok semua namanya. Entok itu suruh aja. Masih makin kami ya? Panas. Lala panas. Apa ini? Ini tempat pembuangan ee-nya. Ini buntutnya. Ada. Kasih belau itu naku. Belau mana? Situ naku, situ sangkut. Mana? Yang selalu mama buat sebagai pewarna baju itu. Itu dekat lemari, tengok dulu mama. Ah, ini. Iyam. Yang warna biru. Bukan yang kecil plastiknya. Iyam. Berapa? Satu. Itu kasih itu yang kamu pegang itu, ha. Apa namanya sahabat semua, entok ini kalau enggak kita pandai-pandai memasak, nanti baunya ini bau amis. Harus teliti kita memasaknya. Ini dagingnya. Ini piring tadi yang potong-potong, lepas tadi saya bakar. Saya pergi ke rumah urus Nirmala dulu. Iya, masih ada kak bulunya ini. Lucu, kayak lucu, lucu, lucu. Tapi cemas, 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 cemas. Ya, lucu, lucu. Untuk cabenya. Aku malas kim blender blender. Apapun sahabat semua. Ngapain ya kau ini wah? Kau kalau udah sedikit sehat macam itu, nanti nangis. Nah, ini sudah proses penumisan. Ini kita tumis agak lama sedikit. Tapi nggak usah lama-lama karena entoknya ini masih muda, belum pernah bertelur. Jadi enggak perlu lama-lama, enggak perlu cepat-cepat. Ini tadi bumbunya ini resepsi dari Koki Nade Biring. Mah, bukan pergi aja butuh make up sahabat semua. Masak pun butuh make up. Mana ada, kan baru pulang beli ya. Oke, kita masukkan dulu santan persantanannya. Banyak kali santannya sih. Biarlah ya kan. Iya. Macam santannya itu enggak pekat ya kan. Tapi biar lama nanti dia buat. Nah, jadi karena entoknya ataupun bebeknya sudah masak sahabat semua, jadi ini kita mau makan. Sebelum makan mari kita berdoa.
Lalu tepung apa aja? Naik motor lah. Oh, kawan di bibi lah. Pelan-pelan bawa motor Pak Si. Kenapa? Tidak tahu yang meninggal semalam. Oh. Nah, mari makan sahabat semua. Tadi saya sudah cuci tangan yo. Ini tadi yang masak. Sama-sama lah. Semua kita yang masak sama-sama sahabat semua. Ini dia sahabat semua dagingnya. Ini tadi yang sembelih suami saya. Lepas pergi dia ngerumput. Oh, yang potong kecil-kecil itu biring. Yang buat bumbunya juga biring. Oh. Rasa dagingnya sama sih macam ayam. Tapi dia apa namanya entuk ini macam ada ke warna-warna kedagingan ke warna merahan sahabat semua. Ini dia punya dagingnya. Macam apa namanya? Macam ayam betul. Kalau satu cuman, kata Itim, tangguh mau pelihara. Jadi apa namanya, kalau setiap pagi-pagi itu, kotorannya itu semua kena kita apel, kita mop. Nah, jadi tadi, disuruh dipotong sama Bapak Nirmala, biring yang cabut bulunya. Karena Bapak Nirmala tadi pergi diambil rumput. Tengok dagingnya sahabat semuanya merah. Kalau resepnya saya pun kurang tahu biring yang buat dia giling pakai tangan nggak pakai blender. Jadi kalian kalau mau masak entok sahabat semua enggak rugi, sedap dagingnya. Mau kemana? Oh. Nah, jadi buat sahabat semua sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum. Bye.